sakit tuh Pak. Waduh. Sakit tuh. Saya ngeliat Bapak tenang aja kok. Bismillah dulu. Bismillah. Oh, lancar. Udah. Enggak kerasa. Oh, makasih Pak. Selamat Gano. Makasih. Gimana, udah betul tadi ya? Sama. Ya, yang pertama tentu senang karena akhirnya teman-teman wartawan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Karena wartawan termasuk teman-teman yang sangat rentan untuk terkena virus corona ini. Jadi yang pertama saya sangat sangat senang tentunya bahwa pemerintah memberi apresiasi yang tinggi terhadap kerja teman-teman wartawan di lapangan terutama. Ya, sebagai vaksinasi tahap 2 saya kira ini bagus sekali. Memang sesuai yang direncanakan oleh pemerintah dengan target herd immunity, maka vaksinasi dengan tahap per tahap itu, dan sekarang untuk jurnalis kan masuk tahap 2 selain pedagang dan lain-lain ya. Dan tenaga pendidik kalau tidak salah, ya ini langkah yang tepat, memang sebuah ikhtiar untuk agar kita bisa keluar dari pandemi ini. Ini yang apa ini, terakhir? Udah? Sudah kan? 30 menit. Nah, siapa yang bilang sakit? Ya, saya kan ngomong nggak berasa. Hati-hati loh, sakit loh. Bapak sehat?